selamat datang di channel kami, First Dira. Nah, kali ini kami lagi di salah satu kota bersejarah di Inggris. Kotanya tuh memang kecil ya, tapi ini berperan penting banget gitu. Kenapa sampai ada Inggris? Kenapa sampai akhirnya United Kingdom? Kenapa namanya United Kingdom? Nah, ini tuh salah satunya peranannya di sini gitu. Kalau kalian pernah dengar bahwa dulu tuh Inggris dijajah oleh bangsa Viking. Nah, inilah yang jadi titiknya. Nah, ini kalau lihat di depan kami juga ada patungnya. Dia namanya memang King Alfred. Nah, ini patungnya. Iya. Jadi itu kalau ke sini naik bus, turunnya langsung di sini. Nah, buat kalian yang pengen tahu ya tentang sejarahnya, karena itu sejarahnya keren banget. Bahkan kalau kalian nonton film Game of Thrones ya, yang mungkin banyak banget digemari orang lain, menurut kami sejarah dari kerajaan ini tuh justru lebih keren, karena itu tuh dibuat film dari berbagai sudut pandang gitu. Iya, ya. Jadi ada yang sejauh ini yang kita lihat sih ada dua versi. Iya, gitu ada dua versi yang udah kita tonton dan menurut kita tuh bagus, bahkan lebih bagus dari Game of Thrones. Jadi mungkin buat kalian yang udah kelar nonton Game of Thrones terus pengen dapat referensi film serial lagi, kami referensikan film itu. Judulnya adalah The Last Kingdom. The Last Kingdom. Jadi tuh keren banget, alurnya tuh cepet kayak habis dari sini langsung dari sini tek 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 tek, enak banget diikuti. Jadi nggak yang bertele-tele gitu. Ya, ini kami lagi jalan-jalan di garden. Nama gardennya apa? Abbey Garden. Abbey Garden. Jadi ini masih di sekitaran tadi baru turun bis ya? Iya, baru dari turun bis. Terus ini tuh ya seperti biasa kalau taman-taman tuh biasa ada arena bermain untuk anak-anak. Dan ini di belakang kami itu. Tadi tuh di sana ada arena bermain anak-anak. Cuma kami nggak nge-shoot ya, soalnya takutnya ada komplain dari orang tua gitu. Karena banyak kan, anak-anak gitu. Iya, jadi padahal dijaga kami kan nggak nge-shoot anak-anaknya kan. Nah, ini di depan kami ada sungai. Sungainya tuh bersih ya, jadi airnya jernih banget. Jernih bahkan banget. Sampai ke dasar itu kelihatan. Dasarnya itu bisa kelihatan. Ini kami lagi mau keluar. Jadi tadi kami masuk ke arena sana, tapi nanti keluar tuh masih ada taman lagi. Ini tuh kayak lagi banyak. Jadi ini ya kayak khusus buat anak-anak. Terus ini depan kami kayak taman yang biasanya tuh buat orang-orang dewasa dan banyak juga orang lanjut usia di sini. Iya, jadi cuma duduk-duduk minum kopi. Duduk-duduk, gitu. Tapi di sini tuh seru sih karena tamannya juga keren banget. Ini rumputnya tuh warna-warni gitu. Kayak lapangan sepak bola. Bisa dilihat kan kelihatan bergaris-garis kan? Gitu. Bergaris-garis gitu. Ini tuh kayak lagi banyak wisatawan. Tadi kalau kami denger sih kayaknya mereka tuh dari luar Inggris gitu ya karena ngomongnya ya pakai bahasa lain. Iya, bukan bahasa Inggris. Tapi orang-orang Eropa gitu sih. Terus ada tour guide-nya gitu. Sebenarnya ini kan kotanya kecil ya, jadi iya, kami lagi di Winchester. Kotanya bersejarah. Kotanya bersejarah banget, bahkan tuh kayak apa ya, adanya Inggris ya salah satunya karena kota ini juga Winchester. Punya gitu. Peranan penting. Punya gitu. Peranan penting, cuma dulu saat berperan ini bukan berdiri sebagai Winchesternya, tapi sebagai kingdomnya, kingdom kerajaannya. Nah, ada beberapa destinasi yang mau kami kunjungi adalah pertama ini Winchester City Mill, terus ada Winchester Cathedral. Terus ada ini, Winchester Military Museum. Terus pengen kesini juga sih, Science Center. Tapi belum tahu nanti waktunya cukup enggak. Iya. Terus yang pasti kami mau ke castle-nya. Castle-nya King Alfred. Kayak reruntuhan iya, gitu. Iya. Tahu nggak lagi ngapain? Aku lagi cari sampah di sungai ini, dan berdiri dari tadi belum nemuin satu sampah pun. Jernih banget, ini tuh sampai dasarnya kelihatan ya, padahal itu cuma sungai kayak gini yang ya bisa dibilang kurang terawat lah karena banyak kayak ilalang di samping-sampingnya, tapi jernih. Nah, ini depan kami tuh ada sungai. Sungainya lumayan lebar tapi jernih banget. Yuk, coba jalan. Biar kelihatan jembatannya. Ya. Ini dia jembatannya. Gak ada sampah plastik gitu. Nah, kalau sampah-sampah paling daun-daun gitu. Ya, gitu. Kalau ini benar-benar jernih. Dasarnya kelihatan. Kayak kolam renang gitu. Iya, di bawahnya tuh banyak tanaman-tanaman hijau gitu ya. Iya, lumut-lumut gitu. Kayak lumut gitu yang panjang-panjang gitu. Keren sih. Ada apa nih? Jadi ini tuh tembok ya. Dibangun oleh bangsa Roma. Dan ini tuh sisa-sisanya pada abad ketiga. Berarti sekitar tahun 200 sampai tahun 300 Masehi. Ini tinggal sisa-sisanya kayak gini. Tinggal ini loh, benar-benar nggak ada lagi.
di situ ada kayak pintu gitu. Oh ternyata rapet. Ini atasnya sekarang udah dibangun rumah-rumah. Pemandangannya tuh memang keren banget ya, banyak wisatawan yang menikmati jalan-jalan di sini. Dan tadi dari City Mill, kalau ke sana tuh nanti ke castle-nya. Jadi kami lagi mau ke sana, mau ke castle. Jadi berdasarkan yang kami baca, sungai yang di depan kami ini baru dibangun ya. Bukan baru-baru banget sih, cuma maksudnya tuh waktu zaman Roma itu belum sekecil ini. Karena dulu tuh ternyata lebih besar, lebih dua kali lipatnya. Lebar. Ini tuh sekarang lebarnya sekitar 5 meter, berarti tuh dulu mungkin sekitar 10 meter. Iya, dan ini tuh dibangun kembali, ya tapi dipersempit. Jadi sungai ini tetap dipertahankan karena tujuannya untuk mencegah banjir. Jadi ini kan airnya dari kota gitu kan, mengalir ke sini untuk mencegah banjir. Dan juga tadi sih berdasarkan keterangannya untuk defensif juga. Jadi mungkin zaman dulu ya. Masih ada peperangan kayak gitu, jadi ya untuk defense kayak gitu. Jadi beginilah cuaca di Inggris. Tadi kan mendung ya, ini mendadak langsung panas, terik. Terus memang beruntungnya tuh ini nggak windy sih, jadi nggak terlalu terasa gitu. Kami udah di depan gerbang ya. Iya, jadi udah baru memasuki area castle-nya. Castle-nya tuh ada di belakang kami. Tapi tadi kayak yang kami bilang, castle-nya tuh udah tinggal reruntuhan aja. Dan ini tuh di sekeliling kami ada bentengnya. Jadi itu bisa dilihat tuh lumayan luas ya. Dan bentengnya juga ya masih ada yang berdiri, ada yang juga udah disambung pakai pagar besi gitu. Tapi yang pasti ini tuh dulu punya bishop ya, punya uskup. Dan ternyata di abad 12-an uskup tuh memegang peranan penting di sini, bahkan itu punya politik juga, bahkan tuh punya kekuasaan dari Somerset sampai London. Jadi benar-benar dulu tuh dari segi politiknya, dari segi agamanya itu dipegang oleh uskup ya, punya peranan penting juga gitu. Dan ini ya masih ada sisa-sisanya sih. Jadi yang menarik dari kota ini, dari Winchester, kalau tadi tuh saat kami di sana kami lihat sungai yang kami bilang tuh baru kan, ternyata barunya itu dibangun di tahun 70 AD atau ya sekitar tahun 70 Masehi gitu kan. Barunya aja tahun segitu, jadi tuh mungkin ya benar-benar sejarahnya tuh dari BC ya, before century. Ini udah di dalam area castle, tapi ini udah tepat di depannya ya. Tinggal reruntuhan gitu. Jadi castle ini tuh dulunya lumayan lengkap ya, ada penjaranya juga. Terus juga kayak ruang bawah tanah gitu ya. Ruang bawah tanah kayak ruang perlindungan gitu, terus yang kayak buat nyimpan kuda, buat apa? Barns. Lumbung padi atau gandum mungkin. Iya, buat inilah stok persediaan makanan biasa di musim dingin gitu ya. Kayak di film-film, pokoknya kalau yang suka nonton film gitu kan, film kerajaan zaman dulu, tuh seru banget ke tempat kayak gini, bisa kayak dibayangin kita lah gitu. Bayang banget gimana situasinya dulu tuh. Iya. Ini tuh batunya bukan batu yang biasa gitu loh, bukannya kayak kalau di candi gitu atau yang kayak gini nih, ini kan kayak batu biasa gitu yang di bawah. Jadi batunya tuh kayak yang kalau digosok nanti semakin mengkilap gitu loh. Gak tahu sih jenis batu apa, tapi ini tuh bagus dalamnya, kayak warna-warni gitu. Itu atasnya udah kayak gak terawat gitu, banyak tanaman-tanaman, mungkin angker kali ya. Soalnya kan kalau di bangunan-bangunan kayak gini ya banyak inilah, dulu tuh penjara, terus yang kayak disiksa gitu, jadi mungkin ya angker. Ini ke belakang masih ada lagi. Jadi ini tuh bukan kayak kerajaan gitu, tapi tempatnya uskup. Tapi ya sama-sama sih, jadi dulu juga ada sejarahnya tuh kayak memperebutkan kerajaan Inggris juga.
jadi ini kalau lihat ke belakang itu rumput-rumput tadi kayak taman yang kita... yang lapangan tadi itu yang baru masuk itu ya? Iya, yang luas. Jadi ini tuh dapurnya guys, lumayan luas ya. Dapurnya tuh seluas ini. Gak tahu tuh dulu masaknya apa yang dimasak. Terus kami juga heran nih, kalau kastel-kastel kayak gini itu banyak yang berdiri di sebelum tahun 100 ya, kayak tahun 80, tahun 90, tapi itu masih kuat gitu. Kami iya, sampai tahu. Sampai sekarang masih kokoh iya, gitu loh. Walaupun ya mungkin ini runtuh gini kan mungkin karena diserang enggak, gitu mungkin ya bisa iya, jadi. Iya, kadang karena ini ya peperangan gitu kan. Oke, okay, sekarang kami udah di depan pintu gerbang Winchester Cathedral. Iya, namanya Winchester Cathedral. Ini kebetulan lagi banyak yang maraton ya, jadi depan kami tuh banyak orang-orang lari-lari. Tapi ini kami coba mau masuk ke sana, kayaknya sih menarik sih. Ini dia katedralnya, tampak dari luar, lumayan gede ya. Karena kebetulan kan lagi ada maraton, jadi ini. Ya itu barang-barangnya orangnya pada ikut maraton. Terus ada toilet umum yang kayak dari plastik gitu kan. Aku pernah masuk sih, dan dalamnya ya kayak gitulah, nggak ada airnya. Jadi kayak nyiramnya tuh nggak pakai air, nggak disiram sih, cuma kayak ada cairannya gitu aja. Kalau yang pernah nonton film Jackass ya, itu ada yang masuk dalam toilet kayak gitu. Terus toiletnya diangkat pakai crane, di shake, jadi kayak orang sama apa ya, isi-isi toiletnya tuh jadi satu jorok banget. Soalnya tuh kan benar-benar kayak nggak ada salurannya kan, jadi cuma ditampung di bawahnya aja. Nah itu kalau yang selesai maraton, di depan itu disambut kayak tentara gitu ya. Jadi pakai kostum tentara, baju zirah zaman dulu, terus nanti boleh foto bareng. Seru banget itu ada foto di sana, kami cuma mau lihat di sana. That's a totally. Work on. Iya, jadi ini tuh kayak senternya gitu ya? Iya, senternya. Dan ini ya kayak ini sih car free gitu. Jadi cukup buat pejalan kaki aja sama yang pakai sepeda.